Oke, kali ini saya akan kembali lagi untuk review mainan. Karena berhubung dulu saya juga suka Hot Wheels, jadi sepertinya boleh deh kalau kita untuk review Hot Wheels, karena Hot Wheels itu menjadi salah satu masa kecil kurang bahagia saya sih, karena zaman dulu sih mau beli Hot Wheels itu juga nggak punya uang karena mahal ya. Dan oke, ini dia review Hot Wheels pertama saya ya. Oke, ini Hot Wheels pertama yang saya review ya. Hot Wheels ini konsepnya musik seperti albumnya The Beatles yang Yellow Sublime ya, Yellow Submarine. Dan saya suka karena konsepnya musik ya. Di sini maksudnya ini apa ya? Diproduksi 6 dari 10 item yang diproduksi mungkin ya. Dan oke, langsung kita cek saja detailnya ya, keseluruhan mulai dari bawah ya. The Beatles Yellow Submarine. Terus ini away screen time, ini 6/10. Mungkin saya dapat nomor 6 dari 10 ya, 10 item mobil ini ya. Untuk artbooknya sendiri, ini hampir mirip cover albumnya The Beatles yang Yellow Submarine itu ya. Ini ada personelnya, di sini ada gambar kapalnya. Terus di sini ada angka juga ya, ada angka 26 dari 365. Maksudnya gimana saya belum paham ya, antara ini dan ini. Saya sendiri masih awam untuk mengenal istilah Hot Wheels ya, jadi ya mungkin teman-teman bisa komen, ada yang tahu bisa komen ya. Dan untuk detail dari diecast-nya seperti ini. Ini distributor apa ya, pabrik resminya ini namanya Mattel, yang ini. Terus diproduksinya di Malaysia tahun 2014. Detailnya sendiri unik ya, saya suka. Dan ini bagian belakangnya, keterangannya seperti ini ya. Hot Wheels screen time seperti inilah detailnya ya. Mattel.
Ya, semoga berkenan teman-teman, sobat-sobat Hot Wheels ya. Dan saya masih awam banget, jadi masih belum mengetahui banyak sekali istilah-istilah yang ada di Hot Wheels ya. Mungkin teman-teman bisa bantu. Dan segitu saja untuk review Hot Wheels kali ini. Sampai ketemu next video.